dia dihantar Nabi, dia hantar aku eh. Bukan dia buat-buat kita ni, saya saja. Eh? Naik beroga, dok terhungi-hungi. Eh? Haa, tak fikir ke benda. Lepas tu, oh, buat muka tinggi-ingit. Eh? Tapi ada sebab lah. Dok naik mikir, tengok Allah Akbar besarnya kebesaran Allah Ta'ala. Dok, bukan naik-naik, main kutu. Dok, saya cari kutu aku, aku cari kutu dia. Dok, kau ukur baju aku ukur baju dia. Lepas balik, sebab nak bergaya. Eh? Yang tu ukur baju, saya buat kau pakai. Eh? Saya ungu ke, warna ungu ke, warna merah. Eh? Sebab nak pulang. Jadinya, sifat yang pertama adalah sifat marah. Ya? Sifat yang pertama bila mana kita marah, setan mari terus. Tak, biasa orang perempuan lah. Ya? Orang perempuan ni dia buat bebe. Tak, Allah Ta'ala ni cinta gitu dah perempuan. Ya? Dia memang gitu dah. Tak mau beli kat mana, tudung ni cantiknya kat mana, kat Jacob. Jacob mana, Jacob Kuantan, Kuantan mana, Kuala Lumpur. Memang gitu dah perempuan ni. Lelaki dia mudah. Lelaki kau beli kat mana ni, kasut kat Jacob. Oh ya. Oh, smart sample yang nampak eh. Jurang, bawal semua ada eh. Jadinya itulah talak diletakkan di atas lelaki. Kalau letak atas perempuan, tiga kali aku cerai. Sebab apa? Sebab ni sebab pemarah ini bila kita marah, setan mari terus lah. Bisik jap, bisik. Itulah ada yang bunuh, ada yang tampar, ada yang terajang, ada yang perik, macam-macam gaya lah. Sifat yang kedua adalah sifat apa dia? Bakhil. Sifat yang kedua sifat bakhil. Bila kita ada sifat bakhil, setan mari selalu. Sebab apa? Bila kita nak menderma, terlintas kalau aku derma ni petang ni aku nak makan cendol ni. Kan? Petang ni aku nak pergi ABC ni. Dalam duit PTN tinggal sikit ni. Dah, petang ni aku nak pergi ke CC. Petang ni aku nak makan kat mawar nasi goreng kampung. Tiga rasa ikan siakap. Dah, kalau aku beri ni tak lupa aku makan. Kan? Tapi setan mari. Terbisik. Tapi kita nak lawan macam mana? Kita istighfar. Dah, kita derma singgit ke dua ringgit. Tak kira lah. Yang ketiga. Sifat yang ketiga. Nafsu syahwat. Nafsu syahwat. Nafsu. Nafsu. Nafsu apa? Contoh. Kita nak kaya. Kan? Setan bisik. Ambil rasuah. Ambil ni. Yang pertama. Yang kedua melalui apa dia? Melalui alat kelamin. Alat kelamin dia ada juga bisik. Tak? Ni bahaya zaman sekarang ni. Tak? Benda luasa. Benda luasa. Orang kata perzinaan. Memang sangat benda luasa. Tengok. Begitulah. Nabi kata bila mana tanda akhir zaman dan antaranya lelaki dan perempuan sudah tidak ada rasa malu. Tak ada rasa malu dah tepi bukit cendah batu. Gosok kepala, gosok kepala cendah batu. Tak? Orang lalu lalang tak rasa apa. Orang tengok, pori hidung sekejap. Tidak ada perasaan malu. Tidak ada perasaan malu. Nak? Nikahlah. InsyaAllah 25 bulan ni. Sahabat kita, iaitu Esko Penerangan. Informasi akan nikah. Nikah. InsyaAllah. Dia akan menikahlah di hari Ahad ni kan. Hari apa? Hari Sabtu kan? Macam aku pula rumah macam pula menikah kan. InsyaAllah tabarakallah rumah. Tabarakallah rumah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati insyaAllah. Jadi nak kahwin lah. Tanya dia, mana kahwin awal tu. Bincang balik dengan dia. Cuma dia buat proposal eh. Seterusnya buat paperwork. Okay. Seterusnya sifat yang ketiga. Sifat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Antara sifat dia berburuk sangka. Bila member tak balas mesej, apa tak balas mesej aku. Tiga hari tak balas mesej, member tak makan. Dah, tunggu mana tak balas mesej aku ni. Member tak ada kredit. Tiga hari dah makan Maggi. Nak top up pun tak ada, tak ada duit. Tapi dia memikir berburuk sangka, tak balas mesej. Tanya ke dia, cincin saiz berapa? Dah, tanya dah nak kahwin ni. Bukan di sinilah, bukan di sinilah. Dok, tanya cincin saya berapa? Tiga hari tak pandai mesej. Rupanya mesej saya hantar pada mak dia. Okey. Yang kelima. Yang kelima adalah satu sifat lagi adalah sifat buruk sangka, dengki. Dengki kat orang. Dengki kat orang ni adalah satu sifat. Kita ada sifat ni mula-mula kita istighfar. Dengki ni salah satu juga yang mana sifat dengki ni. Setan datang lah. Dok, kita dengki kat orang. Biasalah manusia. Tengok member lebih sikit tak boleh dah. Tengok member lebih sikit tak boleh dah. Biasa berpuak-puak ni. Berpuak-puak ni. Biasanya siapa? Biasa siapa dia puak ni? Perempuan. Dia perempuan dia memang gitu dah. Perangai dia macam tu dah. Kalau duduk asrama dulu-dulu dia puak. Dia berpuak-puak. Laki dia tak ada dia. Dia sampel. Dia bawa Kak Lina. Kak Zalina ke Kak apa tak ingat dah.
Ha, ada pintu Nabi Ahmad lupa. Sebab intan-intan ni tak nampak. Ha? Rupanya ada celah batu. Ha? Ceritanya, kan bila kita ada sifat, ya, sifat apa nama ni? Sifat dengki ni, ha, setan pun mari bisiklah. Ya, dengki kan. Ha? Mencuri dan sebagainya. Jadi bila ada sifat dengki ni bahayalah. Ha? Kita sama-sama keluarkan. Okey. Dan yang ke yang terakhir, ya, yang terakhir adalah sifat berburuk sangka. Ya. Berburuk sangka dah tadi dah. Berburuk sangka dah, syahwat dah, marah dah, bakir dah, dengki dah. Jadi kesimpulannya, teruskanlah. Ha? Teruskan kita berlawan mereka ni. Kita kena lawan sungguh-sungguh lah. Ha? Setan ni kita kena lawan sungguh-sungguh. Kita tak boleh lawan main-main dia orang ni. Ha? Kita Nabi pun, dok, Nabi Adam macam mana dia diceritakan. Nabi tu, dok, terumbang juga dia. Ha? Terumbang juga dia ni atas dunia ni. Reboh juga. Apatah lagi kita manusia biasa ni yang menentang setan. Kadang-kadang kita reboh. Ha? Oleh dunia zaman sekarang ni kita reboh. Nak buat guana, bangkit balik. Jangan kita reboh, kita tak bangkit. Kita buat dosa, Allah aku dah terbuat dosa dah. Lepas tu termenung, relax. 3 hari tak semayang, 4-5 hari tak semayang, teringat ke dosa. Buat apalah aku buat dosa. Belah tak pergi, muda tak pergi. Buat apalah 4-5 hari duduk kat bilik, makan dok, apa dok. Ha? Ha, jadi kena jaga sungguh-sungguh. Ada yang terakhir sekali, boleh 5 minit lagi? Boleh. 10 minit. Yang terakhir sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir sekali, sebenarnya itulah, beginilah beginilah ya? Alam rahim cara dia, main bola cara dia, makan cara dia. Bila kita hidup atas dunia ini, inilah manusia kita. Ya? Kalau kita ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, kita tak sama-sama meringati sama-sama kita, maka kita akan menuju ke alam barzah yang seorang-seorang kita akan duduk pada waktu tersebut. Bila orang mana tak ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, Allah dia akan rasa menyesal semenyesalnya dia hidup atas dunia ini. Kita ikut follow tentu apa yang Allah Ta'ala suruh. Yang penting dok, bila kita terreboh bangun balik, setan ni itu dah dia akan masuk ke mana pun untuk goda kita. Jadi kita reboh bangkit semula. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang Ana ingat-ingat ni juga mengingatkan diri Ana supaya kita menjadi seorang remaja yang selalu ingat pada mati, selalu ingat pengakhiran hidup kita adalah hari akhirat. Bila kita fikir benda macam tu, inilah yang diajar oleh Al-Quran, inilah yang diajar oleh Rasulullah, inilah mukjizat Allah Ta'ala hantar Al-Quran. Akal manusia tidak boleh memikirkan keadaan macam ni. Sebab apa manusia diciptakan? Bukan nak pergi mana, nak pergi mana, nak pergi mana. Manusia tak dipikir. Jadi diciptakan Al-Quran, dihantar Nabi untuk menerang benda ni. Macam mana kita nak tahu? Kita kena buka Al-Quran, kita kena sama-sama belajar. Sampaikan pada sahabat-sahabat kita yang lain. Sebab mereka juga ingin berubah. Alhamdulillah kita berada dalam kalangan orang-orang baik, insyaAllah. Bagaimana kawan kita di luar sana? Bagaimana dengan adik kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan mak kita? Bagaimana dengan ayah kita? Bagaimana dengan sepupu kita? Mereka juga ingin berubah. Macam mana cara? Kita kena berani untuk sampaikan dakwah pada mereka. Kita kena berani berkawan dengan mereka. Kita kena berani berkawan dengan orang free hair. Kita kena berani orang pakai seluar pendek. Kita kena berani berkawan dengan mereka. Bila kita berkawan dengan mereka, kita akan tahu mereka ni sebenarnya nak berubah. Cuma dia orang tak tahu cara. Ha? Mudah-mudahan kita sama-sama duduk dalam keadaan sentiasa dalam keadaan kebaikan dan juga menyebarkan dakwah kepada mereka supaya orang Islam tidak ditindas, supaya orang Islam ini mengikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Kerana Nabi sudah tinggalkan kita 1400 tahun yang lepas, begitu panjang masa yang Nabi tinggalkan kita. Bagaimana kita nak menghadapi keadaan zaman sekarang ni yang macam-macam, dok, zaman remaja, ya Allah, macam-macam jenis dengan perempuannya, dengan lakinya, dengan pergaulannya. Manusia sudah tidak ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Manusia sudah berada di zaman di zaman yang fasa yang terakhir. Yang mana zaman inilah, kalau kita ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, insyaAllah kita akan menuju ke syurga Allah Ta'ala. Kita akan menuju ke alam barzah yang diibaratkan sebagai taman-taman syurga, insyaAllah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam orang-orang yang sentiasa ingat mati, orang-orang yang sentiasa bertaubat, orang-orang yang sentiasa bersungguh-sungguh untuk melawan dua orang ataupun dua benda, dua benda musuh kita, iaitu syaitan dan nafsu. Lawan mereka sungguh-sungguh. Selamat berperang. Jangan tengok orang kat luar sana. Tengok, ceria-nya you.
Ya, I tengok cerita you. Ha? Pakai je sendiri kan. Ha, oh, naik beroga kan. Cerianya dia. Kata macam tu. Keceriaan, ketenangan ni Allah Taala hembuskan dalam hati kita. Bukan boleh buat. Ketenangan ni tidak boleh dibuat-buat. Ha, tengok kat luar tenangnya, duduk joget atas batu. Oh, tenangnya dia. Bukan. Ha? Ketenangan ni Allah Taala lontarkan dalam hati orang ikut apa yang Allah Taala suruh. Allah Taala hembuskan. Dan benda ni tak boleh cerita ke orang. Tak, benda ni tidak boleh dicerita ke orang. Allah Taala akan mengaturkan kehidupan kita. Kalau kita ikut apa yang Allah Taala suruh, aturan hidup Allah Taala akan atur. Tak berasa belah ni rasa, eh, warna aku pergi, tiba-tiba Allah Taala tarik pergi jalan ni. Itulah aturan Allah Taala. Bagaimana nak merasainya? Ikut apa yang Allah Taala suruh. Follow Twitter Allah, insya-Allah kita akan sampai ke alam barzah dalam keadaan beriman kepada Allah Taala, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tak ada apa rasanya. Minta maaf salah dan silap, mudah-mudahan itu diingatkan pada diri saya dan juga sahabat-sahabat semua.